kenapa musiknya dipausin? Ya? Siapa yang pause? Orang jaringannya jelek. Bapak sudah bayar wifi belum sih? Sudah kok. Ya udah aku cek dulu. Wah, kamu bisa ngehack ya, Cak? Bukan. Wah, RTO semua ini, Pak. Bentar ya, aku reset wifi-nya. Wow, anjay hacker. Apaan sih, Pak? Orang cuma... Bisa kan ngehack Facebook-nya, Bu Endang? Enggak. Oke. Maaf Pak, meleset. Tanya ikhlas ya. Halo Rep. Iya. Iya, kamu situ aja dulu, nanti aku ke situ. Iya, aku siapkan. Oke, oke. Oke. Sudah selesai enggak ya teleponnya? Sudah. Coba lihat sini. Hah? Mau disiapkan sampo sekalian sabunnya gak, Pak? Tono ya, ho! Nani? Hijau kok merah! Kemana aja kamu, Red? Lamanya aku nunggu dari tadi. Kan harusnya aku yang bilang gitu. Ulang! Oh iya ya, ulang! Dari mana aja, Ria? Hah? Korea. Hai. Aku gak ditanya. Gak peduli sama kamu. Rep, jadi gak kita mancing di empangnya Pak Subur? Belum bisa jam segini. Jam segini ikannya gak mau makan. Mau, tapi Pak Suburnya masih jaga empang jam segini. Hah? Kalian mencuri? Mencuri? Minta. Mencuri itu namanya, Rep. Mending kita ikut Om Sunarto mancing di spot andalannya aja. Gas! Om, kita mau ikut mancing. Bentar dulu lihat. Om lagi pusing ini. Pusing bayar cicilan-pinjaman online. Sembarangan. Ini loh, saya mau login Facebook tapi nggak bisa. Coba lihat. Salah, ini HP-ku. Ini Narbi. Harus turun mesin nih, Om. Weleh. Masih ingat emailnya kan, Om? Masih? Coba aja verifikasi ulang lewat email. Nah, itu maksudku. Coba sini HP-nya. Ini perlu kita bedah lagi. Ini niat. Kalau kamu pencet itu bisa melupakan semua kata sandi yang terawal. Masa sih? Iya, ini IP config-nya harus di rekonifikasi lagi. Om Sunarto masih ingat kata sandinya nggak? Masih. Uzumaki underscore Zurumagesurumbet. Apa? Zurumagesurumbet. Ah, sudah bisa, Om. Ah, capeknya. Ah, iya, sudah bisa masuk. Hacker kita ini, niat. Kayaknya aku benar-benar bisa ngehack deh. Kita harus punya nama biar keren. Nama apa? Nama anonimus gitu. Nanti kita pakai topeng-topeng anonimus gitu, ya, biar kelihatan si paling hacker. Apa ya namanya? Bujurkah? Cakep. Nah, bagaimana kalau namanya Bujurkah? Kenapa lagi Om Sunarto? Habis stalking mantan.
Om Sunarto kok belum nikah sih? Dulu Om Sunarto waktu masih muda, sekitar tahun 1981, pernah punya pacar. Ya aku ingat, kita waktu itu antar surat buat pacarnya Om Sunarto. Terus sekarang pacarnya kemana? Nah, waktu perang dunia Shinobi, pacar Om Sunarto gugur. Habis itu Om Sunarto nggak bisa jatuh cinta lagi. Mudah-mudahan Om Sunarto cepet ya dapet jodohnya. Eh, Yat, kenapa sih data pribadi di Facebook nggak sama kayak di KTP? Yang mana? Kayak tanggal lahir. Kok kasih 34 Januari? Aslinya kan 30 Februari. Rep, sebenarnya data kita itu tidak boleh disamakan sama yang di media sosial. Kok gitu? Aku bantu jawab ya. Soalnya membahayakan privasi serta pencurian identitas. Enggak cuma tanggal lahir, Rep. Terus apa lagi? Iya, kayak nomor telepon, alamat rumah, data keuangan, foto SIM, KTP. Banyak deh. Kalau pacar? Nah, itu bahaya juga. Nanti dia ambil temanmu. Awas kamu, Yayat. Emang kamu punya pacar? Enggak sih. Kamu Karya? Cangkem. Jangan macam-macam sama saya ya. Ampun, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Ngaku aja. Cepet balikin wifi saya. Jangan seenakmu dewe ngehack wifi orang. Ya, saya loh cuma penjual es, Pak. HP saya aja HP center. Mana bisa ngehack wifi Bapak? HP center ini pasti punya teknologi yang canggih kan? Enggak, Pak. Ampun, Pak. Hah? Rep, bisain, Rep. Tenang aja, Mas. Itu saya pegangkan. Tenang dulu. Sumpah, Pak, saya nggak tahu apa-apa masalah retas-meretas. Masnya tunggu di sini dulu ya, jangan kemana-mana. Yap, coba cek dulu. Oke. Tim hacker bujurka, beraksi. Siap! Bisa kah, Yap? Sinyalnya tidak terdeteksi. Coba aku lihat. Kalian bisa serius nggak sih? Sini laptopnya. Bikin malu tim bujurka. Gimana dia? Dan dia paling tinggi loh. Gini nih, kalau mainnya serius, pasti tinggi poinnya. Ya, sudah kah? Belum ketemu penyebabnya, Pak. Ya, baterainya habis, ambilkan charger ya. Ya. Kok tetap nggak ngecas? Hah? Pantesan, ternyata mati lampu. Makanya wifi-nya nggak bisa, ya kan? Iya. Hah? Gua bilang juga apa? Aku cuma penjual es. Hah? Facebook Pak Amir dihack orang. Amir, Facebook Pak Amir dihack orang. Cepat perbaiki. Apa? Dayat, tolong perbaikin Facebook Bapak. Tim bujurka. Siap. Om Amir, ini HP-nya. Kabel datanya juga. Mana HP-nya? Kabel data. Jaringannya nggak terput. Utang akan otentikasi, edukasi, dedikasi.
Jangan kayak gitu. Itu malah menjamin datanya tidak bocor. Eh, seru-serunya, Pak. Alhamdulillah, kalian memang jago. Eh, orang yang tadi ngebukin aku nih. Loh, kok foto telanjangnya Om Amir ada di Facebook? Eh, download. Bukan aku yang upload. Wah, Pak Amir sesi sekali. Siapa yang upload foto telanjang Bapak? Bisa kan ngehack Facebooknya Bu Endang? Tahun dong Yaro! Ya tau. Tahun dong Yaro! Lagi-lagi. Pas mulut tuh ya. Kondo Yaro! And action. Oh iya? Mencuri, minta. Iya, jangan tahu. Kita pakai topeng-topeng anonimus. Anonimus ya. Om Sunarto kok belum nikah sih? Dulu waktu Om Sunarto muda, tahun 1981, Om Sunarto pernah punya pacar. Ya aku ingat, kita disuruh antar surat cinta buat pacarnya Om Sunarto. Terus pacarnya kemana sekarang? Nah, waktu perang dunia Shinobi, pacar Om Sunarto. Terus apa lagi? Nomor telepon, data keuangan. Udah melek kan? Jangan macam-macam sama saya ya. Ampun, Pak. Betulan ditarik, Cuk. Jangan macam-macam sama. Belum selesai udah ampun kamu. Jangan macam-macam sama saya ya. Aku mau ketawa. Bukannya. Siapa suruh? Ngas aja, lihat bukan nyantau aja lu, mau ketawa aku. Kebiasaan aku aja. Jangan macam-macam sama saya ya. Ampun pak, saya nggak tahu. Aku mau ketawa, lihat bukan nyantau. Bentar. Kasih li. Eh, teman. Bisa. Terjadi. Siapa yang upload tuh bapak? Telanjang bapak.